Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dimanapun teman-teman berada. Oke, hari ini teman-teman saya akan ajak hiking di tempat favorit saya hiking ataupun di tempat orang Pineng hiking. Hari ini adalah hari pertama setelah 3 bulan secara resminya ataupun officialnya dibuka untuk umum. Tempat hiking ataupun tempat permainan anak-anak, taman di Pineng dibuka dengan syarat harus tidak lebih dari 200 orang dan harus mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi kita begitu excited sekali untuk mengikutinya setelah 3 bulan. Oke, jadi ikuti terus. Check it out. Ini first dalam sejarah ni. 3 bulan mik burung ni. Emboy. Ken PR. What? Sama sekali kan? Boleh. Scan sekali. Scan juga lah ni. Nah, scan lah. Okay, scan lah. Okay, jadi kita masuk ke mana pun harus scan. Nah, ni Berjaya Taman Bandaraya. Okay, Saturday 6 Jun boleh masuk. Ini bukti tanda kita diizinkan masuk. Okay, scan. Nah, kita nak masuk, kena bantuin nama. Okay, jadi dimanapun tetap social distancing. Nah, ini toilet. Jadi satu boleh diguna, satu tak boleh digunakan. Nah, ini social distancing. Boleh digunakan, tak boleh digunakan. Okay. Sekarang kita akan memasuki area pendakian. Perlahan tapi pasti dengan langkah yang meyakinkan. Oke, go ahead. Inilah di awal pendakian untuk sampai ke Moon Gate number 5. Oke. Hari ini first day atau hari pertama setelah PKP. Memang jalan pun banyak yang rosak, pokoknya tumbang, belum diselenggara lagi, jadi kena berhati-hati lah laluan ni. Inilah trek laluannya karena baru hari pertama dibuka, jadi belum banyak lagi hiker-hiker yang datang ke sini. Tempat ini sangat populer bagi orang-orang Pineng untuk berolahraga hiking karena laluannya ataupun treknya yang tidak begitu tinggi dan sangat mudah untuk dilalui. Sudah 3 bulan nggak hiking, rasanya aduh, ngos-ngosan. Jantung mau putus? Iya, jantungnya mau putus. Tapi alhamdulillah, udah saya dapat setengah sih. Selepas 3 bulan kita akan coba naik trek ini. Lumayan ini treknya. Oke.
langkah dengan pasti. Oke. Alright. Oke, pelan-pelan. Jadi itu trek yang di bawah yang biasa orang lalu. Tapi kali ini kita coba trek lain. Oke, peace mah. Oke, alamak. Oke, pelan-pelan. Berjaya lah, aku dah berjaya sampai atas. Alright. Take time. Take your time. Oke, okay, finally. Hey. Yes. Tengok muka. Tengok muka. Oke, okay, kita teruskan perjalanan ini sampai ke Moongate nombor 5. Jadi trek ini famous ataupun populer untuk orang Penang. Mereka menyebutnya di sini Moongate nombor 5 ataupun Moongate nombor 3. Jadi nombor 3 middle di tengah-tengah, nombor 5 di atasnya lagi. Jadi ikuti terus. Pemandangan Straight Key. Wah. Ambil ah. Oke. Sampai di Straight Key. Oke, jadi kota atau bandara ya Georgetown boleh kelihatan dari sini. Jadi tempat ini yang paling cantik, yang menarik. Siapa-siapa yang suka hiking, memang tempat ini menarik. Bisa nengok pemandangan jernih, Komtar. Itu yang belah sana lagi Tanjung Dawai. Tanjung Dawai. Ya. Nah, itu. Nah, itu bandara Georgetown-nya. Ini lagi satu trek. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Tempat ni campsite ataupun camping ground. Siapa-siapa yang mau camping bisa di sini. Tempatnya luas. Nah, oke. Okay. Memang best lah hari ini. Dan kita dah sampai dah Moongate nombor 3. Okay, keep it up. Okay, ikuti terus. Cantik. Okay, trek laluan yang sempit seperti ini. Okay, kita sampai ke middle ni. Setengah perjalanan di Moongate nombor 3. Sekarang kita akan teruskan ke Moongate nombor 5. Jadi stesen Moongate nombor 3. Okey, kita cek dulu keadaannya setelah 3 bulan. Jom kita cek sebenarnya dulu. Nanti enjoy ya. Ini 3 bulan tu. Baru kita boleh keluar hari ini. Sehat lagi Uncle ya. Nanti awal ya. Boleh sampai ya. Boleh tahan ya. Ya orang tua lah. Oh ya, bukan orang tua, orang lama. Orang lama, ya betul. Orang lama. Tiok, 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 Uncle. Oh, bukan orang tua, orang lama. Bulan, bulan, bulan nak 41. Oh, 41 sekarang 40, sudah. 41. That mean, 49, eh? Ini nanti 41. 79. 79, okay, 79, 79 years old, still strong. Like a young. Like a young. Okay, cahaya Uncle, cahaya. Cahaya. Today the first time open after 3 months. After 3 months. After 3 months. 3 months, 2 plus. So if you keep coming, so 73 days. Start 70 March, right? Uh-huh. 70 March start. No. Okay, now we go to number 5. Okay, okay, come. Okay, see you. Yeah, okay. You go, you go. Huh? Bring mana tempat? Watch a compa, mai. Oh, compa. Okay, Uncle. Okay.
jalan tanah, kita akan mengikuti laluan tangga seperti ini. Nah, keren. Nah, tangga sampai ke nomor 5. Oke, dah mulai semput dah. Tu tertinggal belakang. Dia tangga semua sampai nombor 5. Dah mulai semput jalan. Siapa yang suka-suka hiking ini, yang minat-minat hiking, ikut sini terus tangga. Walaupun tangga tapi jaraknya dia enggak panjang-panjang. Dan laluan ini juga bisa sampai ke Pinang Hill. Iya. Berapa jam Pinang Hill dari sini? Tiga, sekitar 3 jam. Oke, jadi dari sini ke Pinang Hill 3 jam. Depend lah dengan kita punya stamina. Iya, kalau kita jalan lebih kurang dalam 3 jam kita sampai ke Pinang Hill ya. Iya. Oke, ikuti terus. Ayo, Nek. Oke, keep going. Sudah 3 bulan angker ya. Okay. Nanti, okay. Sehat lagi ya. Okay. Man kia. Ide pokok sudah lagi ada ya. Nanti di nombor 5 ya. Macam mana angka? Mana je ada satu pokok lah sana. Oh ya 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 ya. Lay down pokok betul. Belum potong lagi. Itu MPBB tak main lagi angker. Okay, pelan pelan nanti angker. Okay, jadi ternyata kita sudah lambat. Ah, mereka yang di lebih dulu. Ah. Hi, morning. Hello, morning. Long time no see, ya. Oke, Andre. Oke, trail after 3 months. Hi, morning. Good morning. Morning, Uncle. Good morning. How are you? Long time no see, ya. 3 months, radio. 3 months. Okay, thank you. Trek laluan ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Tapi tingginya lumayan. Dari starting point lebih kurang 45 menit ke 1 jam. Depend our stamina ataupun dan naik terus jalannya. Iya. 3 bulan tak jumpa. Oh. Ayo, sehat lagi ya. Itu turtle hidup lagi kah sana? Itu turtle number 5 sana. Ada lagi kah? Hidup lagi kah? Ada. Oh, ya. Saya ingat terus macam mana turtle, siapa mau bagi makan ah? Siapa mau feeding itu turtle? Itu natural yang dapat tamang dia pun berhidupnya. Oh, dia boleh tahan. Kurang-kurang dia boleh tahan bulan lah. Alah, tapi takut itu mangkir. Mangkir kan? Takut bikin kacau lah. Saya ingat itu macam mana itu. Ya, saya pun. Okey, see you. Okey. Mangkir pun tak ada. Ya. Berkasar apa? Hujan. Ya. Lagi satu, dia orang ingat kita tak ada mai, tak ada bagi makan. Okay, Aunty. Okay. Sehat lagi ya, bye-bye. Nice to see you. Okay, pelan-pelan. Okay. Okay, tinggal beberapa langkah lagi. Kita akan sampai ke highway. Jadi, laluan depan ni kita panggil highway. Karena tidak ada tangga lagi. Okay, mah, celebrate. Sampai highway. Yes. Nah ini. Oh, jalannya pun semak. Oke, okay, sampai highway kita. Oke, okay, sana. Berapa jam kita jalan? Berapa jam ya? 2 jam. Kita sampailah 1 jam. 1 jam. Nah, 1 jam. Nah, 2 jam. Ngarut 2 jam. 1 jam lah. Oke, okay, jom. Okay. Terus kan? Terus lanjut. Oke, okay, setelah 1 jam perjalanan kita akhirnya sampai ke Moon Gate nombor 5. Nah, ini stesen Moon Gate nombor 5. Nah ini. Jadi tandai dengan ini Moon Gate nombor 5. Moon Gate nombor 5. 5. Ternyata masih sepi di hari pertama. Dibuka ini, kita akan cek terus. Mungkin number 5.
Okay, sekarang saatnya kita turun. Jadi treknya tangga semua seperti ini. Sampai ke Moon Gate nomor 3. Alhamdulillah perjalanan kita lancar. Nah, semangat. Masih nyampe entah. Oke. Nak mandi ya? Malam ini nggak tahu untuk mandi apa ini. Nak mandi? Ada tak? Oke, jalan-jalan pagi ataupun hiking sampai di sini. Bye bye, jumpa lagi. Oke, hiking kembali ya. Keluar ini. Oke. Nah, di sini apa lagi, Dek? Oke, masih. Santai. Baik, sih.